Oke, kembali lagi di Jamling Gaming. Oke guys, untuk video kali ini kita kedatangan game baru, yaitu Age of Empire Mobile yang baru saja keluar di Play Store ya. Terus ini game ya nostalgia, cuma ini apa namanya, ini grafiknya lebih HD ya, dan ada cutscene-cutscene-nya gitu. Ini tentang kerajaan ya. Kalian bagi yang sudah pernah bermain Age of Empire juga pastinya tahu lah game-nya kayak apa. Ini perang antar kerajaan gitu, dan ini cutscene-nya gue tonton sampai habis karena menarik sih. Karena gue dulu main game ini tuh nggak ada cutscene-nya gitu ya, karena waktu itu gue main sebelum ada Android rilis tuh. Jadi gue nggak bisa lihat cutscene. Kalau ini udah ada cutscene-nya, dan ini pun 3D. Ya seperti biasa, untuk publisher-nya itu Level Infinite ya di sini ya. Jadi ya kalian nanti bisa lihat sendiri ya. Cuma ini game buat game santai sih, sama nostalgia bisa sih. Apalagi kalian suka mengatur strategi membangun kerajaan, game-game kayak ya kayak gitulah. Ini juga bisa gacha loh gamenya. Cuma ini sistem gameplaynya itu harus kayak gini. Kita harus menggeser itu. Jadi kita klik karakternya itu dulu yang ada di samping pojok kanan tuh, lalu kita taruh di mapnya. Nah kayak gini, itu gameplaynya kayak gini cok. Terus nanti juga ada jurus-jurus tersendiri cok. Oke, kita mulai saja. Di sini kita masih ngikutin cerita ya, dan ini ada cutscene-cutscene-nya, satu putri dengan tiga pengawalnya ya. Yang di depan itu biasanya, nah ini kakek tua itu biasanya sebagai apa ya, penasihat ya. Ini diserang serigala sih. Wih keren cok. Panah. Mati gak? Dilindungi oleh pengawalnya ya. Yakni gue yakin sih ini penasihatnya sih. Dan game ini juga bisa berbahasa Indonesia ya sudah ya. Seperti yang kalian lihat, gameku ini udah berbahasa Indonesia ya gamenya. Ya kita kehilangan satu pengawal cok, dan yang pengawal yang lainnya tetap waspada. Kita diperintahkan sang putri untuk tetap maju cok. Oke, kita eksplorasi dunia map ini ya. Kita sambil nyari penduduk cok. Kawasan Woodland. Oke, kita maju ke sana cok. Set geser saja. Disuruh ngapain nih? Oke. Ada yang minta tolong kah? Eksplorasi perbatasan. Oh, ini perbatasan ya. Kita membantu orang. Kita membantu ngebangun apa ini? Ya, semacam kayak bangunan untuk apa ini ya? Latih, oh tempat pelatihan prajurit. Oke. Di sini kita nebang pohon, disuruh nebang pohon. Nah ini tuh, ini ya, itu tuh mengirim jumlah orang yang melakukan tugas itu. Jadi bisa maksimal 3 sih, 3 orang gitu. Kalau nggak di itu juga nggak apa-apa sih, cuma kita disuruh itu tadi. Oke, kita jalan ke depan lagi, kita explore lagi, ada apa di depan sini. Sepertinya ada sesuatu. Oh, musuh lah. Oke, kita diadang musuh guys. Kita diadang musuh cok. Siapa nih namanya? Ordin. Dan gue bersama Ratu Josephine, bukan ratu tapi apa ya, princess. Yang mulia, izinkan saya untuk ikut berperang. Wow, jadi penduduknya tadi ikut berperang cok, melawan si Ordin. Dihadang sih, gak tahu ini bandit-bandit nggak jelas ini. Hajar, ceplak. Oke, dia tertawa. Sikap murahmu lebih menarik daripada apa tadi. Wah, udah selesai.
Oh, si Odin kalah, Jo. Nah, di sini oh, pengawalnya siap memenggal nih. Pakainya akan dipenggal. Dia minta ampun nanti Odin agar tidak di ini, Jo. Agar tidak dibunuh. Wah, di kita disuruh milih kalahkan Odin atau lepaskan. Wah, kalahkan dong. Kita sikat aja dong. Penjahat kayak gini enggak perlu hidup-hidup, Jo. Apa yang terjadi? Penggal kepala kah? Fatak anjay. Gurih-gurih dikit, Jo. Bumbunya gurih-gurih dikit anjir. Oke, si Odin telah kalah. Kita kembali eksplorasi. Nah, di sini ada bangunan juga. Kita disuruh mengupgrade ya di sini ya. Ini tempat apa ini? Menyelesaikan pembangunan. Kirim orang untuk menyelesaikan. Oh, bunuh domba anjir. Oh, kita cari daging untuk makan. Kita lapar, Cak. Oke, kita lapar, kita lapar. Oke, kita eksplor lagi kah ini? Oh, masih membangun ini ya. Kita apa ini? Suruh pencet nih, klik latih. Oh, ini tempat pelatihan. Kalau yang tadi perekrutan ya. Oh. Pelatihan para prajurit. Oke. Kita udah punya banyak prajurit, Cok. Ya, minimal ada 10 ditambah 16. 26 prajurit. Lumayan. Ini sengaja gue enggak skip ya, karena gue penasaran nih, kayak cutscene-nya itu seru-seru gitu loh. Ya, sambil melihat animasi ya. Oke, kita disuruh ke sini, habis itu kemana lagi? Stop. Oh, kita suruh ke kiri ya. Nah. Oh, kita menolong kah ini? Menolong dari serangan si musuh kayak tadi kah ini? Ini kawannya si Odin tadi kah ini? Oh, kita langsung digadang, bos. Oke, kita langsung sikat balik, Cok. Ayo pasukan ajar. Wih, kena jurus tuh. Lemparan apa itu tadi? Oke, disuruh menghancurkan menara ya. Ini menaranya kita hancurkan. Auto terkepung tuh yang di atas menara. Oke, menara sudah hancur, guys. Kita lanjut next stepnya. Kita disuruh berjalan ke sini. Oke, oke. Apa lagi ini? Oh, kita mengusir ini ya. Wih, ini ketua gengnya diusir, Cok. Seru. Anjay, mengamuk, Cok, ketua gengnya. Dia bawa tombak aja. Ini tombaknya gede banget. Panjang banget aja. Mana ini geluknya? Wah, dia memanggil kudanya, Cok. Kudanya gede banget, Cok, anjir. Ini mengingatkan kak sama si Dynasty Warrior ya, si Lubu itu ya, anjir. Oke, kita perang ya sama ketuanya itu. Biar ya, biar daerahnya tuh aman dari bandit-banditnya, Cok. Kita mengamankan soalnya. Oke, kita sikat bareng-bareng, ajar, guys. Oke, ajar, Cok. Oke, oh, kita disuruh apa ini? Jurus kan. Jurus rupanya dia. Oh, kita kebakar, Cok. Tapi kita tetap strong, guys. Kita tetap strong. Kan? Kebakar pun tidak mempan kita. Oke, jurus lagi. Seret, mawar baja, anjir. Bukan dibahasa lah, namanya mawar baja, Cok. Oke, kita selesai. Kita disuruh ngambil ada peting ini. Wih, hadiah. Dapat pedang kita. Ini kita dapat sword. Kita lanjut next step. Kita sudah disuruh jalan soalnya, Cok. Kita apa, membangkitkannya kembali. Udi, kita membangkitkan apa ya, kerajaan yang telah punah. Bukan punah, tapi udah kalah ya, rata sama musuh ketika diserang pas perang yang di cutscene tadi ya. Oke, ini warga-warganya disuruh membangun. Udah jadi. Awal yang baik.
Kirim penduduk untuk menebang pohon. Oke. Kita disuruh menebang pohon ya, karena mungkin material kayunya kurang. Oh, pohonnya yang kayak gini rupanya. Oh, yang hijau nggak ini kah? Nggak disarankan kah? Nah, ini untuk kirim 3 orang untuk menebang pohon. Oke, sudah ketebang, beres. Kita selanjutnya apa ini? Klik. Klik bangun. Kita suruh membangun rumah. Bangun rumah penduduk ini mungkin ya. Oke, penduduk untuk mengumpulkan. Oh, mencari kayu lagi nih. Oke, mencari kayu sama tetumpet apa tumbuhan yang lain ya. Oke, disuruh latih penduduk. Kita menyuruh melatih penduduk. Mungkin ini apa, semacam apa ya, pengurus kali ya, pengurus. Mungkin kalau di sini kayak RT dan sebagainya gitu, cok. Oke, kita klik saja, kita tebang pohon. Kita kirim jumlah 3 orang ya untuk menebang pohon gitu, biar cepat. Terus di sini juga membangun sebuah camp penerbangan. Anjir, ada camp penerbangan. Ada pesawat kah? Bukan pesawat ya, zaman kayak gini tuh kemungkinan balon udara sih. Balon udara atau airship. Oke, upgrade sekarang, lalu kita upgrade saja. Sudahkah kita kembali? Ada cutscene apa lagi nih? Anjay, diserang tuh. Kampret, gue baru bangun anjir. Baru aja selesai gue bangun udah diserang, dihancurin, cuk. Ngeri, mana serangannya gede-gede. Kayak ini serangan beruntun, kayak meriam-meriam gitu, cuk. Wah, ini disuruh mengungsi. Wah, bangunanku jauh lagi. Baru aja terbangun. Wah, kita suruh pergi ya. Oke, kita ke tebing ya. Kita mengungsi ke tebing ya. Kita ya sambil mengatur ulang gitu pasukan dan yang lainnya gitu. Gempur ban udahkah? Oke, let's go. Oke. Oke, ini sudah melewati, sudah lari ya, sudah melewati tebing dan kita udah lari. Terus ngapain nih? Oke, kita suruh jalan nih sepertinya. Yuk tarik. Cari camp Trebuchet. Oh, ada tower. Kita suruh ngapain nih toh? Suruh ngeklaim kah ini? Gimana klaimnya? Apa ini? Milih pasukan atau milih skill nih? Tembok pedang, ajaran absolut, duri apa itu? Ih, kita kavaleri saja, guys. Wah, ada musuh ternyata di sini. Serangan kavaleri, disuruh nyerang. Ih, membentuk segitiga nih. Wah, ini kayak perang, perang beneran nih, cok. Ya emang perang sih game-nya. Serot, mantap. Langsung hampir rata, cok. Tinggal apa nih pemimpinnya? Jenderal-jenderalnya kah ini? Masih ikat, bos. Oke, pasukan pertama sudah tumbang. Kita lanjut ngeklaim tower berikutnya ya. Oke, let's go, guys. Kita disuruh ngeklaim berikutnya ya. Kita apa lagi nih? Milih. Ini milih skill pasukan kah? Kita upgrade ya. Kavaleri singa 2, pemburu cahaya 1, mawar scarlet. Wah, ini gue mau ganti bahasa dah. Oke, kita suruh berjalan jauh banget nih. Wah, itu ada tower. Wah, ini agak jauh nih, perjalanan ini udah agak jauh. Dihadang musuh nggak tuh? Oke, wah, itu bosnya kan, jenderalnya kan. Yuk, formasi segitiga yuk, let's go. Hajar kavaleriku. Jangan kasih ampun. Oh, ini sud. Ngeri. Lari-lari. Oh, bisa begini. Lari, oke, siap. Serangan counter. Oke. Ajar balik. 20 detik.
tapi udah serut. Tewas jenderal Jok terang kavaleri. Ada bendera, kita ngeklaim bendera dulu ya. Pilih skill pasif. Mana milihnya? Mawar Scarlet pemburu cahaya. Ajaran suci tingkatkan 20% max HP. Mawar Scarlet setiap kali memberikan damage musuh nambah apa itu tadi? Kita berjalan lagi, ada musuh lagi coba. Kita langsung skill ulti maju segitiga. Duer. Ah, ini mah untuk melewati barisan, lari. Si bosnya mau ulti coba lari. Kena nggak tuh perasukan belakang? Nggak kena. Serangan fokus. Apa ini? Bertempur. Iya, kita sikat red. Satu orang lawan pasukan. Kalah kok cowok. Tidak mungkin menang melawan pasukan ku coy. Pasukan Josephine. Mawar baja jurusnya cowok. Dimana mati dulu gak nih? Udah mati dulu. Oke, jadi ini setelah berhasil berebut dari musuhnya lari-lari nih, kita bakar semuanya. Kita menang perang di sini untuk merebutkan suatu wilayah. Eksplorasi berhasil, guys. Oke, kita kembali ke desa. Misinya apa? Upgrade aja ya videoku untuk game Age of Empire mobilenya. Kalian bisa download di Play Store, rilis sudah dirilis. Berharap devismu itu sudah mendukung, jadi karena gini agak berat juga sih grafiknya. Ya, semoga kalian beruntung. Selamat bermain Age of Empire. Selamat tinggal.